dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Wow, luar biasa. Yang pada Sabirpon 2017 ini di Sputpar juga kedapatan gawe ya. Jadi di Sputpar adalah ketua panitia dari Semipro 2017. Iya, luar biasa. Jadi ini tadi ya. Penasaran kita nih. Sudah lihat para tamu undangan yang berbahagia, kita sambut dan beri tepuk tangan. Inilah dia Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Ya, membawakan tari kipas Bayu Angga dari Sanggar Tari Bayu Kencana Kota Probolinggo. Bayu Angga adalah sebutan untuk Kota Probolinggo. Bayu yaitu angin dan angga berarti dari kata anggur dan mangga. Kota Probolinggo adalah kota angin, anggur dan mangga. Kipas Bayu Angga menceritakan ketika angin gending yang terus-menerus bertiup di kota Probolinggo sudah mulai berkurang. Berkurangnya angin yang menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat kota Probolinggo berdampak pada suasana kurang nyaman, sumuk, gerah dan ojek. Wah, oke, kita beri tangan ini lihat. Sanggar Tari Bayu Kencana, Tari Kipas Bayu Angga. Bagus sekali Mas Uci. Betul sekali, dan ini dibawakan oleh 40 orang penari. Wow, karena memang adalah pergelaran kolosal. Iya. Jadi tentu saja dibawakan dengan banyak sekali personil tentu saja. Betul sekali, dan kipas yang digunakan luar biasa gede ya. Gede banget, ini pinjem dari temannya Sung Gokong ya, satu kipas. Kayaknya kalau kipasan kayak gini masuk angin kayaknya saya ya. Oke, luar biasa. Untuk penampilan dari kipas Bayu Angga. Wow, luar biasa. Kayaknya MC-nya kalau pakai kipas ini enak kayaknya ya. Enak, udah gak sumuk lagi. Kalau katanya orang Probolinggo katanya ojeng. Ojeng apa ya? Ah, itu ya gak ngerti juga sih artinya. Nanti kita tanya ya.